di Masjid Ar-Rahman, daerah Medali Lawang. Oke, teman-teman, penonton Lawang Karpet, bagi yang penasaran karpet apa yang kita pasang kali ini, boleh tonton video selanjutnya. Ini underlayer, ini permukaan bawah karpet. Ini mau kita turunin fungsinya. Ini underlayer ini untuk karpet biar mental, lebih empuk. Pasangan underlayer. Gimana tanggapannya Pak Kolil? Sip, bagus pemasangannya. Contoh seperti di bawah. Coba lihat bawah, coba aja. Gimana Mas Kolil ini kok lama banget ya pekerjaannya ini? Timnya kenapa? Timnya harus berhati-hati. Oh iya, ketelitian ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Yang paling bagus Masya Allah dunia dan di akhirat. Itu diapain Mas Walid? Ini dirapikan. Biar apa? Ya rapi ini seperti ini. Sudah dodol ya? Sudah sisa-sisa ya. Ini bahaya ini. Kalau ditarik bisa berotot. Ini gampang. Nah, ini rapi. Mas Kolil asli mana Mas Kolil? Saya di Pasuruan. Tapi tinggal di Sidoarjo. Karena saya punya kasus di Pasuruan. Kasus apa? Biri ayam. Sekarang saya lagi pencarian orang. Masya Allah. Di PU. Daftar pencarian udah. Sekarang saya tobat langsung kerja di masjid. Masya Allah. Pemasangan karpet. Masya Allah. Semoga berkah Mas Kolil ya. Amin amin. Dapat hidayah kapan Mas Kolil? Kemarin sore. Masya Allah. Saya dapat wahyu. Wahyu nama orang. Wahyu tangga. Ini diapain ini? Ini proses penyambungan. Nah, seperti setrika, tapi bukan setrika. Apa yo? Betul. Ini khusus. Khusus ya? Khusus penyambungan karpet masjid. Luar. Nah, seperti ini. Ini tadinya
pisah sekarangnya. Satu ya. Iya, kayak satu. Hubungan. Kayak hubunganku sama kamu. Seperti ini. Coba seperti ini yang belum disambung seperti ini. Halo, Joy. Ini mau dibawa ke mana ini, Mas Olil? Bawah. Akhirnya membawa berkah. Amin. Siap, terima kasih, Pak. Ya.